Pemirsa, sejumlah serikat buruh hari ini menyerahkan berkas gugatan Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Meski tidak menggelar unjuk rasa, aparat keamanan disiagakan di sekitar gedung MK hingga kawasan Patung Kuda. Puluhan buruh dari sejumlah serikat pekerja ikut mengawal penyerahan berkas gugatan Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Meski datang dengan membawa mobil komando dan membawa sejumlah spanduk, tidak ada agenda unjuk rasa yang digelar para buruh. Sejumlah penjagaan dari polisi juga terlihat di depan Mahkamah Konstitusi hingga ke Patung Kuda.